Yang pertama adalah haid. Yang kedua nifas.
darah nifas. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga? Darah. Kita lanjutkan. Ingat, badan wanita haid itu suci. Badannya itu suci, tapi darahnya najis. Maka. Kalau baju kalian, cici kehandu kalian, jilbab kalian kena darah haid, harus di cuci. Pertanyaannya, siapa yang cuci? Sendiri. Pinter. Bukan ini, Nek. Ya, bukan bibirnya, bukan ini, Nek. Kan bertanggung jawab penuh, Masya Allah. Masih ada lagi, Pak? Jangan terus nanti. Masya Allah. Spesialnya nanti buat dia? Insya Allah. Iya, kan bertanggung jawab sepenuhnya. Betul itu, Mbak Dian. Yang ketika kamu head, ada merah di celana kamu, kamu bersihin sendiri. Misal buka kerannya, nah ini bawa kran, atau pakai deterjen sedikit, kasih sedikit, usap ini airnya mengalir, gak usah dulu, ngosot, jangan, cukup airnya kecil, ini dikucuk-kucuk di bawah, aliran air bersih insya Allah. Ada lima apa saja? Saat sholat puasa. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapa yang berani mempraktekkan cara masang pembalut? Berarti kalau maksimal kurang dari 15 hari disebut darah haid. Kalau lebih dari 15 hari disebut dengan darah istihadah. Masya Allah, Masya Allah. Selamat ya.